Ribuan masyarakat dari berbagai penjuru di Kota Sambas ikut ramaikan malam hiburan rakyat dalam rangka Halo Sambas Festival yang bertempat di depan kantor Bupati Sambas, Rabu 15 Mei 2024 malam. Ikut hadir dalam hiburan rakyat ini Bupati Sambas Haji Satono yang ditemani keluarga serta beberapa kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Suasana semakin meriah dengan kehadiran band yang terkenal di Kabupaten Sambas bersama artis lokal yang menghibur seluruh warga masyarakat yang memadati lokasi digelarnya acara. Bupati Sambas, Haji Satono yang hadir dalam acara mengapresiasi panitia pelaksana yang mengemas acara begitu luar biasa sehingga masyarakat tertarik untuk dapat hadir memadati lokasi digelarnya kegiatan. Malam hiburan rakyat ini dikatakan Satono selain sebagai sarana memberikan hiburan kepada masyarakat, juga sebagai ajang untuk bersosialisasi dan memperkuat hubungan silaturahmi, serta dapat meningkatkan geliat perekonomian di Kabupaten Sambas. Lebih lanjut, Satono juga menyampaikan bahwa Halo Sambas Festival yang dilaksanakan ini sengaja dilaksanakan sebagai sarana untuk memberikan hiburan kepada masyarakat dalam lepas penat atau lelah setelah menjalani rutinitas kesehariannya. Dikatakan oleh Satono, kita butuhkan generasi yang kreativitas dan pemerintah tidak boleh menutup mata karena ini menyangkut generasi penerus bangsa ini. Bupati Satono juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga Kamtipmas sehingga kegiatan yang berlangsung demi menghibur masyarakat akan terus berjalan demi membawa kebaikan serta kedamaian di Kabupaten Sambas yang berkemajuan. Akan selalu menghadirkan kegiatan-kegiatan untuk apa? Untuk kawan-kawan yang muda-muda, program-program remaja, pemuda, putri Sambas, paket-paketnya luar biasa saya perhatikan. Ini bisa menjaga kondisi kondusif. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan.